Pemirsa, berhati-hatilah jika tengah memasak di dapur di Padang, Sumatera Barat, sebuah rumah terbakar diduga akibat kompor meledak. Kobaran api membakar sebuah rumah di daerah Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat. Kebakaran membuat warga panik. Setelah satu jam terbakar, api berhasil padam setelah tiga unit mobil pemadam dikerahkan. Petugas menemukan banyak tabung gas. Dugaan sementara, kebakaran akibat ledakan kompor yang ditinggal memasak oleh pemiliknya ke pasar. Satu unit rumah, selanjutnya di dalam juga ada sepeda motor dua unit. Ya. Yang kami saksikan sekali tadi di sini ada tabung gas. Ya. Tidak ada korban jiwa, namun pemilik rumah mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.